Ya, assalamualaikum buat Mas Broku, petani-petani sawit Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga sehat selalu. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Ya Mas Bro, hari ini kita di ladang lagi ya Mas Bro ya, di kebun ya. Di kebun sawit pribadi. Ini sektor Dampi Mas Bro, jalan 26 bulan. Nah Mas Bro, formatnya Mas Bro sudah mulai jalan ya. Sebulan yang lalu ini Mas Bro sudah kita babat gulma-gulma ini. Itu masih bekas sisa-sisanya ya. Tapi gulma baru sudah mulai tumbuh lagi. Nah, cuman namanya kita perawatan sistem babat ya beginilah Mas Bro ya. Kita mengutamakan sistem babat kebun ini. Tapi mana yang lalang-lalang wajib kita semprot ya, menggunakan racun kuning. Kalau lalang dibabat dia makin menjadi Mas Bro. Nah, pasal kita racun ya. Ini kita jalan-jalan dulu ya Mas Bro ya. Nah ini Mas Bro sudah kita babat ini Mas Bro, 1 bulan yang lalu lalang ini. Sudah babat, sudah muncul lagi balik. Tapi kita semprot ini Mas Bro, sudah kita babat, 2 minggu kemudian kita semprot dengan racun kuning. Nah, maka dia sudah menguning ini ya. Itu sektor sampai sana Mas Bro, ini sektor lalang semua. Ini wajib kita semprot ini. Kalau enggak nanti untuk pertumbuhan sawit kita kurang bagus ya. Lalang ini kan panas sifatnya. Nah, jadi paksa kita semprot dengan racun kuning Roundup ya. Pia mana yang wajib dibabat kita babat aja lah dengan mesin ya. Senang kita nengoknya Mas Bro ya, kalau lahan-lahan seperti ini ya. Ini lahan gambut, tapi gambut kering. Sebesar-besarnya banjir Mas Bro daerah kita, kami sini ya, Riau ya, Rokan Hilir. Insya Allah lahan kita ini, kebun kita ini aman dari banjir karena nggak ada sumber air ya, nggak ada sumber sungai di sini, jadi aman dari banjir. Ini sedikit-sedikit sudah menghasilkan ini Mas Bro yang 26 bulan ini. Sudah 2 kali kita terasi juga. Tapi yang ketiga kalinya sudah nggak kita katerasi lagi. Kita ambil aja buahnya. Walaupun dengan cara dibrondolin ya. Kayak ini Mas Bro. Sudah bisa dibrondolin ini Mas Bro. Ya Mas Bro ya. Lumayan lah Mas Bro untuk tambah-tambahan beli minyak ya. Untuk mesin babat kita, perawatan ladang, ada bantuannya. Pelan-pelan tapi pasti. Memang kalau untuk lahan gambut ini pertumbuhan gulmanya condong lebih besar ya Mas Bro ya. Lebih cepat, bukan lebih besar. Ini Mas Bro. Oh, ini Mas Bro. Di depan kita ini buahnya.
Tengok Mas Bro. Sayang Mas Bro kalau nggak diambil ya kan. Walaupun masih di kita brondolin tapi kan lumayan. Ada masukannya ya Mas Bro ya. Calon calon ATM. Mas Bro, kita aktivitas lagi ya Mas Bro ya. Ini jadwal kita ini mau dodos ini Mas Bro. Ada sawit kita dewasa di sana itu. Jadi kita dodos di kebun kita ini Mas Bro, bukannya usia 26 bulan aja, tapi masih ada lagi ya yang bisa diambil hasilnya. Di sektor sana Mas Bro, di ujung sana itu. Ada yang sudah mulai dewasa ya. Kita panen. Mas Bro, saya cukupkan videonya dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tandan berduri dimanapun kalian berada. Mantap.